Halo, berjumpa lagi di channel Berita Panas. Kali ini kita mau membahas tentang perkembangan perang di Ukraina. Terlihat ya di dalam video itu tersebut adalah Vladimir Zelensky alias apa namanya Presiden Ukraina ya, tampaknya sedang berunding berdiskusi dengan internal Menteri Ukraina ya, dan juga beberapa delegasi dari negara Amerika, siapa lagi kawan Amerika ini lagi berunding mengenai rencana pengusulan perdamaian dengan Rusia ya. Ini kayaknya dipikir-pikir ini semakin pusing ini si Zelensky ini. Ulang kali dikecrat oleh Rusia ya, dibombardir, dibom, bahkan diancam nuklir oleh Vladimir Putin al-Moskowi, presiden dari Rusia. Ini nampaknya berkoordinasi dengan internal Rusia, namun sebelum disampaikan ke Rusia ini, Presiden Zelensky ini berunding dulu dengan temennya, teman baratnya, yaitu siapa lagi kalau bukan NATO, CS ya, ada Jerman, ada Amerika tentunya, dan juga negara-negara lain ya. Ini Presiden Putin mengusulkan agar Rusia menghentikan perang terhadap Ukraina, berhenti untuk membombardir kota-kota di Ukraina ya, yang sampai sekarang belum usai. Semakin parah kayaknya timur Ukraina ini, ada kota Lviv, Donbas. Namun kayaknya ini tampak menjadi kesulitan bagi Ukraina, mengingat bahwa syarat perdamaian diajukan Putin adalah dilepaskannya wilayah Donbas kepada Rusia. Ini kayaknya ini Ukraina akan semakin berkurang ya, alias semakin kismin ini Ukraina ya. Kalau seandainya wilayah Ukraina sedikit hilang ya, ini lama-lama ini Ukraina ya tinggal nama ini ya. Krimnya sudah hilang, tinggal nama. Belum lagi ini Donbas menjadi syarat untuk perdamaian ya. Ya, ya sudahlah kira-kira ya. Ini di dalam video ini kita lanjut. Ini pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika, Amerika ya ini, Lloyd Austin ya, sedang hormat ya dengan Menteri Pertahanan kayaknya ini, Menteri Pertahanan Ukraina ya, dalam penyambutan kemarin di pertemuan di Jerman atau Italia ini. Amerika sekali lagi menegaskan dukungannya yang sangat kuat dan tidak berhenti katanya ya kepada Ukraina, meskipun ini ada udang di balik batu ini, dukungan dari Amerika kepada Ukraina. Katanya malah triliunan dolar dari Amerika yang diberikan kepada Ukraina adalah ada imbalannya, yaitu kekayaan dari Rusia ini ya. Biasalah ini Amerika ngincernya ini, aduh, memberi tapi juga menginginkan sesuatu ya, udah dibalik batu lah ya. Ini menjadi seandainya ini terus berunding, ini tamanya sulit ini, tapi bukan tidak mungkin karena juga Rusia ini menjadi ditekan internasional, meskipun sering kali kalau ditekan itu mengeluarkan nuklir ya. Itu buat saya ya, bagaimana selanjutnya mengenai Rusia Ukraina ini.